Nah, Kal, coba sekarang kamu tunjukin seteladan apa kamu sama Positi dan juga Pak De. Ayo. Soalnya kita kan trio kunyit yang kecil, unyu-unyu, dan emot. Udah lagi. Apaan trio kunyit? Trio halus dong. Aikal nih, Bo. King of bahasa Inggris nih, Bos. Sole nih, Bo. Gitu mandi di mana? Mau tahu? Apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu gak ya? Kasih tahu dong. Nih, batu deh kayak bau ikan asin loh, udah gatel. Cari aja sendiri. Karma instan. Ini makanya. Ustazah. Hati-hati. Kok jadi jatuh kayak gini? Lina, kamu nabrak-nabrak aku. Maaf. Assalamualaikumnya mana? Iya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ini ada apa? Kok lari-lari sambil teriak-teriak? Ustazah, kita itu bisa ambil air sumur di kampung sana. Air sumur? Iya, Ustazah. Sumur itu tempat ngasih minum-minumnya domba-dombanya Opi. Airnya bersih. Bersih, Ustazah. Kita udah lihat. Ya kan, Lin? Iya, Ustazah. Dijamin bersih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakit. Iya, aku juga sakit. Alhamdulillah. Ini sumur nih. Iya. Keren. Kak, kok muka kamu tuh ya menunjukkan bahwa kamu kayak gak pernah lihat sumur, Kak? Kamu udah pernah lihat sumur ya? Udah lah, masa belum? Tapi belum pernah nyoba aja, baru lihat doang. Ngomong tuh. Cobain yuk. Cobain sekarang. Cobain. Oh gitu. Iya, katanya udah tahu kok gitu. Oke. Iya. Pelan. Terus. Sampai dalam kan. Oh, airnya diambil ya? Iya, diambil kan. Terus nanti ya Allah. Haikal, Soleh, Waluyo, hati-hati ya. Hati-hati, Kak. Hati-hati, Kak. Iya, Ustazah. Iya, Miss. Ya. Terus sekarang? Jadi, ambil. Iya, tarik. Tarik. Ayo, tarik. Ayo. Ayo. Aduh. Ayo. Iya, pinter, Haikal. Pegangin. Hati-hati. Pelan-pelan. Yo, ambil. Kayaknya di sini cukup ya? Iya. Cukup, Ube. Nanti tinggal anak-anak santri isi airnya, habis itu dialirin deh ke pesantren. Oh iya. Kalau gitu nyalain nih, Ustaz. Ayo. Bang Ube. Ustaz Musa juga disebut. Terus Ustaz Musa ngamuk lagi. Oh iya ya. Ustaz Musa.
Ulah, jangan lupa dong, yang mantap dan santuy. Ada apa saya? Itu si Haikal keangkat ember timba. Hah? Ya salam. Stat, kalau gitu kita harus tolongin, Stat. Tolongin, Be, ya. Bentar, Be. Stat, ya, Ustadz ngapain? Ini, terlalu, Be, ini selangnya tadi saya mau taruh kok kayak ada yang nyakut, Be, ya? Haikal kan sono. Oh iya, saya balik lagi kalau gitu. Ya, naruh aja bentar, Be. Stat, kok ada yang nyakut? Udah tinggalin aja itu. Nah, ini, kayak ada yang nyakut nih, siapa yang nginjek sih? Ya salam. Ani duluan ya. Iya, iya. Ani kita ambil duluan, saya ngusir selawat. Ayo, Ustaz. Kenapa ya, kok bisa? Ustaz. Ini pada siapa? Udah apa, saya ngomongin haikan lu ah. Ustaz. Aduh. Efek kelamaan jomblo begini nih. Ya Allah, Haikal. Ayo dong. Ya Allah, Haikal pegangan. Aduh. Astagfirullah. Haikal pegangan dong. Please, berat, please. Tolong. Ustaz, tolong. Iya. Haikal. Haikal. Cepetan! Haikal, sayang! Aduh, sakit! Gak usah panik, gak usah takut, gak usah khawatir, ya. Keep calm. Lihat aja muka Ustadz Musa yang muantap dan santuy. Pasti kamu akan bahagia. Nih, lihat nih. Ustadz Musa. Malah panik kalau digituin sama Ustadz Musa. Ustadz, daripada ngajak ngobrol, mending bantu tarik. Tarik. Oh iya. Lepasin semuanya, lepasin. Udah, serahkan pada laki-laki yang pemberani dan tangguh. Lepas. Haikal. Ayo! Tarik. Aduh! Besok jangan main nyembur sembarang. Bener kal. Mantum. Mantainah. Kuat. Bagus dong. Ya, bagus dong. Kalian itu harusnya bantuin teman-teman kalian, bukan malah ngeledekin. Ya salam. Emangnya kalian gak butuh air apa? Buat buang air, buat mandi, buat lain-lain, buat wudu. Bantuin, jangan ledekin. Faim tum. Faim na. Gimana hasil perhitungannya? Kalau dihitung-hitung, air yang dikeluarkan untuk mandi anak santri sebanyak 3 meter kubik, Pak Red. 3 meter kubik? Iya, Pak Red. Oh, berarti kita rugi 50.000. Itu per anak. Kalau kali 3 anak berapa hasilnya? 3 anak 50.000 kali 3. Heeh. 50.000 1. Heeh. 2. Pinggir tangannya. Cepet toh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15. 15.000 Pak Red. 15.000 dari mana, Tayo? 50.000 kali 3 itu jelas-jelas 53.000. Salah kita, Tayo. 50.000. Pinjam tangannya. 1, 2, 3. Berapa jumlahnya? 15. 50.000 tambah 50.000, 100. 150.000, Tayo. Ayo pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri dan santriwati pesantren Kunanta, Ustadz Musa Pakde, positif saja sapa. Alhamdulillah atas kerjasama kita yang bagus, mesin air udah bisa kita gunakan. Alhamdulillah. Dan mesin airnya pun udah ditanganin oleh ahlinya. Nah, Ube mau kasih tahu nih, kerjasama itu penting. Karena dengan kerjasama, pekerjaan sesulit apapun akan menjadi sukar. Waduh. Kok sukar, Pak De? Ya kan, apa kata Ube? Persamaan antara sulit, ya sukar gitu, Pak Ustaz. Astagfirullahalazim. Pak De, maksudnya Ube itu, jika dikerjakan bersama-sama, pekerjaan sulit akan menjadi ringan. Betul. Bukan persamaan katanya sulit itu sukar. Maaf, Pak Ustaz. Sebenarnya saya nggak ngerti kok. Oh. Ada cuka, ada ketumbar. Cakep.
dimasaknya pakai sayur katuk. Cakep. Makanya kalau buka makan yang wajar. Cakep. Biar abis sholat nggak jadi ngantuk. Cakep. Maaf, Ube, boleh saya jawab? Oh silakan, silakan. Paling enak daun katuk. Cakep. Makannya di kayangan. Cakep. Mohon maaf, bukan saya ngantuk. Cakep. Tapi kekenyangan. Cakep. Sayur asem buat delima. Udah, cukup. Oh, Ube mau pantun juga, silakan. Silakan, Be. Bukan, Pak De, saya mau ngasih tahu lagi ke santri dan santriwati. Saya pikir kehabisan stok. Memang nggak ada, Pak De. Iya. Nanti saya coba cari dulu, Pak De. Iya. Jadi adek-adek, santri dan santriwati, karena kalian bekerja sama, kalian sudah menjalankan salah satu firman Allah. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran. Jadi bekerja sama itu penting. Mantap. Sahih. Nah, sekarang di sini ada Pak De, ada Mpok Siti. Kita nih Pak De, kita mau ngasih tahu Pak De, ada yang namanya Haikal. Dia ini santri teladan kiriman dari pesantren. Nah, Kal, coba sekarang kamu tunjukin seteladan apa kamu sama Positi dan juga Pak De. Ayo. Ayo cepetan, semangat tuh, spirit. Silahkan, Kal. Aduh. Nih, juara satu tahfiz Al-Quran loh, Pak De. Tahfiz? Iya, Pak De. Coba Kal, ayo Kal. Coba ya. Kamu kasih tahu hafalan surat kamu. Minimal 10 ya, sama saya. Iya, Kal. Jangan celingak cinungkul kayak orang mau nyebrang. Sain tuh. Itu rasa. Silakan Kal. Tunjukkan.